bandaraku berujung perdamaian. Kok itu lagu Yong Lex anjir. Gua bilang bangsat. Apa? Berkeren ya, Bang. Wah, setan goblok, setan. Ih. Apa sih dari setan mulu, Cok? Demi Allah. Gua tembak itu. Sampai demi Allah. Percaya kalian enggak percaya? Tek lo mau likit enggak, Tek? Kantong berapa? Bodoh banget. Ya wantek lu ikitan anjir. Kagak ada VP, Cok. 683. 683. Ini yang mau ngajak-ngajak gosip. Mantap. Ih, astagfirullah, Jim, ya Allah. Kan udah gue bilang ada setan. Awas ada setan. Dikit yuk. Masa kaget gua. Me, mana lo, Me? Romeo yang ngomong nih. Hilang anjing. Rome. Ada apa nih? Bisnis kayak gini bukan gue nih, kayak gini. Kalau gue yang panas-panas kalau gue. Panas dua crispy. Yang berat-berat lah gue, enggak apa-apa dah. Kalau aku yang panas aja. Gue ya, panas spesial deh, yang ada omeletnya. Panas dua gelar. Aku tukang kayak gitu. Assalamualaikum semuanya. Salam. Ada urusan bentar, Bang Jek. Lu kantong berapa? Kumaha? Ngeus datang barangna. 596. Ada setan enggak? Mana ya gua? Ajaran dok dia euy. Apa cirit mana nih? Ada setan, Cok. Aku ngerti, Mas. Tapi ke di mana dah? Si Ella mana? Si Ella ke mana? Di Barrio. Baru udah pilih paretat si Elta. Diwaro tengena hati. Tadi ada diwaro. Bahasa Indonesia aja dong. Ya gimana ini? Nah ini nih yang bagus banget. Di sini aja ya. Jadi gini bang, ya. Mendung. Maaf. Totalnya berapa tuh? 47 juta. 47 juta loh. Kita pesan 35 face. Jalan 47 juta, kalau misalkan dipotong dari 35 pes jadi berapa tuh? Jadi... Jalan. Kenapa gue yang harus pusing? Gimana sih? Rome, itu nah, masalah duit bukan gue yang pegang, gue cuma bisnis. Duit lu lah. Iya, kita aja gak dikasih tahu jumlah duit kita. Iya lah, gimana sih? Lu hitung berapa gue ngeluarin? Ya, coba Bu El. Ya Allah. 29.500. Jadi berapa? 20? 29.500. 29.500, Bos. Mana, Bos? Duit. 29.500 ya? Iya, 29.500. Boleh gitu ya. Uang putih, uang merah. Eh, salah. Oh, merah. Entar ya. Bisin jatah kita duit putih ya. Bebas lu adanya apa, Nol? Oh, bebas. Merah, biru, hijau juga boleh. Oh, merah aja. Merahnya ketem merah. Kurang 2 atau 3 juta tuh Bang Jun. Jatuhnya di Titan. Lah kurang. Lah. Coba gue liat, Bang. Lengkap enggak? Ini pesalangin. Gedenya banyak banget. Ada yang punya duit merah. Masih sesuai pesanan enggak? Ada, ambil aja itu Bang yang di kantor nanti aku tambahin. Suruh cuma segitu aja itu Mbak El. AK 5, Techman 5, Python 5. Ntar dulu. DE-nya 10, 20, 25, DE 25, 100 ribu. Bro, teknen nggak ada kah? 10 DE. Iya, nggak pernah apa-apa. Ntar kalau butuh peluru, pesen aja. Me, mana Rome? Me. Lagi protes mulu. Buat perang besar kayaknya cukup itu persenjataan kita. Sama plus yang di brankas banyak. Ini banyak lagi. Apa deh, 500 ini? Lister siap digempur nih guys. Iya, aku ada. Gempur dong. Ntar ya, duit kita kebanyakan jadi lagi dihitung dulu. Oh iya. Lebih tepatnya sih, kebanyakan receh, Bung. Iya, kebanyakan receh lagi dikumpulin dulu. Namanya duit mungut di jalanan ya, Bung ya. Ya, siapa tahu duit putihnya lebih banyak kan. Kita investasi. Oh, di mic juga gak apa-apa lo lama uang putih katanya. Bapak lu uang mending putih, uang merah. Mending full aja sekali, gak usah mix. Iya. Transaksi kotor tuh harusnya uang merah, Cok. Kan kurang berapa rugi tuh? Lah, kalau pakai putih. Iya lah, jangan rugi, BJ. Kita gak ada full lagi, gimana sih lu? Betar. Bodoh. Katanya bisa tuker liquid. Bilang,
bisa nggak bang pes yang gue bayar tuker limit gitu? Tuker limit kata dia lo gimana? Hah? Tuker limit. Liquid. Liquid apa lo? Bukan, 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 bukan gua. Matane itu. Matane itu katanya. Lu apa-apa mungkin. Enggak, aku yakin nanti suatu saat nanti bakal butuh, Kak. Liquid. Liquid matane kah? Orang-orang sih pada enggak nge-vape, Om. Ya, matane bilangin pusing itu. Iya. Nih, ke satu sih. Ih, satu doang anjing. Gua buka sekali tadi saya. Nih enak nih. Oh. Aduh, bau. Atau kan lucu ya, Bang. My butter the best. Ngamuk banget. 2 sampai 3 hari lagi pesnya enggak apa-apa. Hah? Sekarang, Bung. Sekarang. Sekarang anjing. Kalau enggak ada duit ya udah. Sabar dong, bangsat. Kalau sekarang anjing. Ya udah enggak usah nyanyiin dong. Woi, jangan ngajar lu semua lu. 542. Duitnya ada di koper nih. Iya, taruh di sini boleh. Biar keren emang. Bubat juga ya, toh ya. Taruh di mana, Mbak? Di lantai sini boleh, biar saya ambil. Wah, enggak enak saya. Mas saya di lantai di kasih lantai. Ya udah boleh kan tempat dulu. Sama gua beberapa keluarin mobil dong buat siapin 35 fest. Ambil kendaraan dinas saya, Pung. Jadi aja kita bawa, ntar kita bongkar lagi fest-nya. Kantong berapa? Ayo ikut sama gue 3 orang sini. 424 ya? Iya. Yang lagi yang pegang kunci. Gila, beli senjata bonus mobil. Aman gak tuh? Coba cek uangnya aman gak tuh? Mobil gue rusak tuh. Aman ya? Aman, tinggal face-nya doang ya? Tinggal face-nya doang? Yo, thank you. Face-nya di mana ya? Ini. Face-nya lagi diambilkan. Diambilin sama babu gua. Oh iya. Oke, oke. Oh iya, gua mau kasih bonus buat kalian sih. Boleh, boleh. Wow. Kayaknya kalian nih, butuhin. Sama Isko nih. Soalnya Isko garda terdepan soalnya dia. Ini gua kasih peluru sniper. Kalau gua yang berat-berat dan panas-panas nih sih. Oh, kayaknya kalian butuh kemarin. Oh, peluru sniper perlu banget, sumpah, buat ngebantai bocah-bocah penguasa ladang, Bang. Ya, anggap aja sebagai inilah, kalian kan bantu jaga. Ini nggak banyak sih. Cuma kedepannya kalau kalian bantu kita jaga juga, pasti gue kasih banyak. Pasti kita bantu. Menarik, kita bakal tunggu bonus selanjutnya. Ya, anggap aja ini bonus kecil-kecilan dikit lah. Tapi kemarin ini, Bang Jun. Masa? Flashbang. Lagi kerja, ada yang nyolong mobil. Mana ada yang car stealing, Bang? Nggak terima kita nih. Serius? Serius, apaan? Anak-anak lo ada yang car stealing waktu kita kerja. Ah gila dah, siapa dah? Lo tau nge-fit orangnya? Fa Iva. Ah Fa, astaga, nanti gue bilangin dah. Bebel emang. Gimana tuh, orang lagi kerja dipanggilin polisi sama dia. Astaga. Orang emang susah banget dikasih taunya lo, Lek. Aduh. Aduh. Lo molotov aja, Tok, kalau misalkan emang dilewat, Tok. Biar di meledak tuh mobilnya. Malah ngundang polisi ya. Set bener-bener tuh malah ngundang polisi. Ntar gue bilangin dah, sorry bat. Pas bedanya mananya. Siapa cowok pelep-pelep cowok anjir. Eh di mana itu babu lo? Itu oh lama kan banget ini gak enak ini nih. Eh mantek lu Radin, babu lu di mana? Udah bonus lo banyak Radin. Ini. Lu Radin. Lu Radin. Gimana? Babu di mana? Babu di mana gitu? Babu di mana? Babu. Lagi-lagi. Eh jawab lagi. Babu. Jawab babu di mana? Jawab. Balmon. Anjir. Balmon anjir. Anjir ya Allah. Buset. Body shaming. Diem lu irtel, bilang. Diem lu irtel gitu. Jangan cowok, ini prangko. Ya prangko kan jelek tuh gendut ya kan. Kang mabok ya kan. Balmon anjir mulutnya ringan banget. Itu Balmon, jelek banget ya Balmon, sumpah dah. Tolong Balmon. Mukanya kayak pantat, cowok. Itu cuma bagus cuma pakai skin basket doang tuh. Iya. Lebih hina dari Balmon. Skin basket. Geblek, skin basket. Saji lu. Pele. Jawab lagi, eh cepetan ini. Klien kagak mau nunggu lama, bilang. Oh, cepetan, oh ini kalian nggak menunggu lama deh, Bapu. Yes. Oh iya, kemarin katanya kalian ketemu anak Yama Cici ya? Yama Cici ya? Yama Cici. Sama Yama Koko tuh.
Yama Gucci. Yama Koko juga. Terus kemana tuh anak Yama Gucci-nya? Di cover sama itu tuh. Sama anak-anakan penguasa ladang katanya, bocah-bocah juga. Bocah mana tuh? Bocah penguasa ladang, katanya anak dewe. Warriors. Dijagain? Iya, dijagain mereka. Di bawahnya, percis di rel kereta sampai dalam itu. Jembatan. Iya, katanya bocah-bocah gua dijagain itu ya. Jembatan ya? Jembatan sama kargo. Tapi yang gua enggak habis pikir kenapa bocah anaknya main ini nyuruh penguasa ladang ya? Dan penguasa ladang itu mau gitu. Padahal penguasa ladang itu kan hampir sederajat dengan anak-anak yang Yamaguchi, bisa dibilang. Dia kaum atas ya. Kenapa enggak nyuruh anak-anak gangster gitu maksudnya? Itu yang gua habis pikir sih sebetulnya. Kenapa gitu? Cuma aneh aja sih, mereka kan urusannya narkotika kan. Ya kalau misalnya mereka ke daerah Iset emang enggak aneh sih, karena kan mereka bilang aja Bung, ntar aku pakai nguasain daerah itu kan. Iya sih, tapi kalau misalkan Yama itu nyuruh anak ke dewe, menurut gua agak enggak logis sih menurut gua. Enggak logisnya ya kan dia ngurusin narkotika justru kan. Bisnis mereka kan bergaul, maksudnya berkecimpung di sana. Kalau penjagaan tuh lebih ke harusnya anak-anak gangster. Bawa anak gangster yang harus, yang gue pikirin kayak gitu. Aneh juga ya. Ya, yang gue pikir aneh juga pas lagi setelah itu gue pikir-pikir agak lah, bener juga ya. Ya agak jangan, aneh juga. Jangan mereka pasaran jadi. Ya, jangan-jangan mereka emang ada kerja sama dan bisnis. Tadi gue ini ya minta dua ya, enggak apa-apa ya. Iya, makanya gue ambil langkah terdepan, makanya kalau misalkan daerah Tisat itu pengen dihancurkan ya kan, diambil sepenuhnya mungkin sama anaknya ya kan, arah-arah bawah juga mungkin lu bakalan ini kan, bakalan risih juga kan kalau misalnya Yama emang yang ngambil sepenuhnya dan jaga sama penguasa ladang tersebut. Makanya iya, kalian sama kita itu ya juga kerjasama, saling membantu, itu tujuan gue sebetulnya. Iya. Kemarin anak-anak Yama itu kan udah kita siksa, udah kita bakar restoran berkali-kali sampai nggak bangun tidur kayak berhari-hari ini. Serius kah? Really? Gara-gara kalian itu gara-gara nggak bangun tidur, anjir? Iya, berapa hari ini kita nggak ketemu di tempat bawah itu, biasa ketemu. Ini bukan sembarang kaum atas sih, anjir. Baru pertama kali gue anak Yama Gucci sampai kagak berani bangun tidur. Sampai restoran sepi, baru kemarin doang mereka rame tuh. Sepi. Ya, entah mereka pindah restoran apa enggak, soalnya kan kita bakar dua kali. Serius lu bakar anjir? Gila. Kita enggak salah berbisnis sih. Ya intinya itulah. Kayaknya kalau yang berat-berat kayak gitu harus gua ancungin jempol sih. Didikan dari si Bang Ando ternyata bukan main-main gitu. Ya kalau untuk urusan Yama biar kita aja lah yang urus. Cuma untuk daerah perjagaan Iset itu diperketat lagi aja mungkin. Pasti gue perketat sih, ini lagi. Ah, polisi aja kita pukul mundur tadi ke Iset. Iya. Iya, betul. Itu ya lu gak perlu tau lah intinya. Itu internal kami. Iya, paham. Jadi gimana? Oh, pesanan udah siap, Bung? Udah siap, Bung? Udah, tadi gue minta dua ya, gak apa-apa ya. Hah? Hah? Ayo, langsung. Ah, lu nggak sopan lu, Pung. Kagak. Orang bercanda, siapa tahu iya nggak apa-apa. Jadi gua ambil dua. Mas, sorry ya. Misalkan ah, nggak jadi. Sagara ini bocah kampungan yang nggak punya bapak, jadi ngomong nggak punya bapak. Agak gimana ya? Gak enak, gak enakan lah pokoknya. Sorry ya, sorry. Kalau gak enak. Tidak apa. Minta maaf lah pokoknya. Gak enak. Sagara ditinggal bapaknya nggak sekolah di. Bapak lu nggak sekolah? Udah, gimana? Sama ini udah, lo makasih juga udah, buat bonusnya ya. Aman. Oke. Udah aman. Hati-hati dikorupsi. Iya aman ya. Ah enggak, bonusnya ada di saya. Aman. Enggak bakal dikorupsi. Kalau Isko dikorupsi, gue lempar paling. Enggak mungkin ketua korupsi dong. Uis. Ya. Oke, let's go. Aman toh? Gimana toh? Aman, Bang. Aman. Aman ya. Tenang. Gue nggak tahu nih. Mereka ini intinya berbisnis apa? Gue nggak ngerti ya.
Tapi yang pasti mereka pasti ada tujuan tertentu. Kenapa mereka itu benar-benar sangat melekat? Gue yakin. Gue lagi nyari hal itu tuh. Ya sampai dikawal begitu kayaknya udah erat ya, pasti, banget sih hubungannya. Iya pasti, benar-benar pasti banget. Makanya itu harus cari tahu juga sih sebetulnya bisnis dan kerjasama mereka yang sama-sama mereka benefit itu apa sebetulnya. Ya, mungkin kita juga bakal cari tahu juga sih. Kita sama-sama cari informasi ntar. Kayak gitu ya, ya, yain aja dulu bang. Iya, 6 man, banget ya. Cuma sorry, omongan segera bocah kampung yang tuh. Lu juga gak punya bapak kan? Segera. Nah kan emang bener. Oke kalau gitu bisnis kita berarti udah sampai sini aja berarti ya. Iya iya. Oke oke. Kalau gitu thank you buat bisnis kalian untuk saat ini. Terang bang, bacet kogi. Iya terima kasih buat kalian juga. Oke berarti kalian hati di jalan semua. Mantra Ebo tungan dalam 1, 2, 3. Thank you. Hati di jalan. Kalau misalkan butuh ini. Ayo kasih jimat. Ambil motor. Ayo jimat sini. Ada yang main motor. Sorry bang, pintunya lepas. Mau ngapain jimat pula? Bang, pakai sendal. Aduh, kalangan atas mau pakai sendal bang. Gila, pakai mereka rapi-rapi banget. Lu pakai sendal. Lu nggak ada niatan bikin rompi lo? Jangan rompi lah, udah banyak bro. Ke meja pantai. Baju basket aja. Aja baju basket lagi. Kita udah punya baju basket, Me. Ada bang, Me. Yang putih kan tuh. Baju berenang. Baju narok peluru sniper dulu ya. Dikasih satu. Telepon ini cok. Telepon anak motor atau gimana tuh biar rame, biar seru. Iya, CDP sama WT juga biar seru. Iya, CDP. Iya. Ntar peluru sniper ntar berangkas apa gimana? Ya berangkas lah anjir lu, gila lu ya. Kali dari rumah gua dulu. Janganlah. Suka ikut.